Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syurah sadri Wa yasyir li amri wa hlulu a'datam milisani Yafkau kauliya ma ba'du Yang kami hormati Pemirsa Tribuners Dimanapun kalian berada Khususnya pemirsa Tribuners yang beragama Islam kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Islam Tribun Medan, di mana adapun tema kita pada pagi hari ini adalah ter terkait tentang santri di era modernisasi. Bersama saya Muhammad Rizki Ramon telah hadir di studio Tribun Medan. Beliau adalah Al Mukarrom, Al Ustad Indra Sahputra MSI. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Yayasan Wakaf Suro Manroa. Telah hadir di studio. Mari kita sapa langsung. Assalamualaikum, ustaz. Waalaikumsalam. Selamat warah. datang, ustaz, di Tribun datang, Medan Ahlan, Ahlan Wasahlan. wasahlan. Jadi, marah. ini yang untuk pertama sekali, ya. Insya Allah, Insya Allah. dan memang Tribun Medan uh, dengan uh, program Mutiara Islam ini kita hadir ke pemirsa Tribuners setiap Jumat pagi. Dan mungkin uh, kita langsung saja nih, ustaz, membahas tentang tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang santri di era modernisasi. Mungkin untuk selanjutnya saya berikan kepada kesempatan untuk Ustaz mungkin mukadimah ataupun perkenalan. Silakan Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, shalatan wa salamah ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. nama ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Abang Da Al Ustaz Roman. Amin. Ramon ya, Oh, Ramon. Oh, Ramon. Karena beda-beda tipe saja. Ini pertama jumpa hari ini, cuman rasanya kok sudah bertahun-tahun ya. Jumpa kita gitu ya, yang rupanya berpapasan, berpapasan terus ya, ya. di masjid, ya, di masjid. Ya. <laughs> silakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ia telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita setiap harinya dengan baik dan benar. Amin, Dan tak lupa pula selawat berikan salam kita hadiahkan ke hari banjunjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Amin, amin ya rabbal alamin. Uh, izinkan saya mengulangi yang disampaikan Ustadz Ramon. Saya berketepatan tinggal di Sukamaju, tepatnya di Pesantren Tahfiz Yayasan Wakab Suramandroa, mm -hmm. letaknya di Deli Serdang. Oh Deli Serdang. Deli Serdang. Serdang. Jadi Pesantren kita ini Pesantren Tahfiz yang berbasis Tahfiz, mm -hmm. tapi tidak e, meninggalkan pelajaran-pelajaran umum. Mm. Tidak meninggalkan artinya. Keterpaduan anak, ya Keterpaduan. Artinya kurikulum yang ada di Pesantren kita itu kita modifikasi. Mm. Jadi menindak. Apa yang disampaikan pemerintah tentang anak-anak yang hafal Al-Quran bisa mengikuti kegiatan A, B, dan C? Mm -hmm. Nah, itu kita sambut dengan baik. Oke. Okay. Jadi, anak-anak yang tamat pesantren kita hafal Al-Quran, disitulah mereka bisa mengikuti. Mm -hmm. Kalau yang dikhawatirkan mm -hmm. orang tua sekarang banyak, mm -hmm. itu uh, katanya. Mm -hmm. Anak-anak yang sekolah di pesantren Tafis nanti tidak punya ijazah. Nah, insya ada, Allah ada kekhawatiran ke situ, seperti ya, itu. Ya. Karena kembali lagi, apa sih santri itu? Hmm. Santri itu adalah siswa hmm. yang belajar agama di salah satu pesantren hmm. dan dia mungkin dengan rentang waktu yang ditentukan oleh pesantren. Okay. Nah, jadi kalau siswa belum tentu santri, hmm. tapi insya Allah santri, santri sudah, sudah tentu pasti. siswa. siswa. Okay. Jadi kalau menindaklanjuti dengan uh, judul kita pada hari ini santri di era modernisasi, saya kira santri itu Modern. tidak lagi dikatakan pesan atau santri kolot hmm. yang santri hanya jadul. tahu pakai sarungan betul, saja betul, Ustaz. atau santri jadul tidak. Semua uh, santri saya rasa lebih malah mungkin hmm. unggul unggulnya santri dengan siswa yang lain kalau mungkin. Mungkin ini ya, Ustadz, kita cerita mungkin ini. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Santri itu 24 jam terus terkontrol kegiatannya. Terpantau. Ya? Terpantau. Mm -hmm. Jadi, sebetulnya pesantren itu hakikinya mengajarkan ahlak duluan. Ahlak duluan. Ahlak duluan. Jadi, apapun ceritanya, tinggi setinggi apapun ilmu yang kita miliki hmm. kita sampaikan ke santri hmm. kalau dia tidak berakhlak nol besar betul jadi kalau belajar akhlak ini tidak bisa satu dua hari hmm. ataupun satu dua bulan ataupun satu semester dua semester tidak bisa dia berkesinambungan hmm. terus karena tidur sampai tidur, tidur lagi. kembali oh, oke okay. itu dia diatur di kita pesantren kita ya? di, diatur di pesantren mungkin kalau misalnya di rumah ah lihat nanti subuh mm. subuh kesiangan iya. juhur, juhur di jalanan okay. asar ya kan. asar di uh, kelewatan, kelewatan maghrib kecapean Isha, bisa ketiduran. ketiduran lagi akan seperti itu jadi kalau di pesantren itu semuanya sudah ada aturan aturannya okay. jadi kalau misalnya subuh mereka sudah kena lonceng hmm. oh, subuh semuanya subuh apapun ceritanya sebelum subuh 15 menit sebelum subuh mereka sudah baca al alquran oh, okay. Dan ah. memang agak-agak semi militer juga ya yang dibicarakan. Ah. Ah. Makanya kalau dibilang tadi pesantren kolot, santri hmm. kolot itu saya rasa jauh udah, dari pandangan orang-orang. Udah nggak kamus kekinian lagi, enggak ya. Kamus lagi. Tapi yang mau saya coba singgung ini Ustaz terkait dengan pesantren, pesantren itu berarti dia uh, suasana pendidikan yang memang uh, terkontrol selama 24 jam. 24. Jam. Artinya kalau pendidikan uh, keislaman uh. ataupun pendidikan uh. Islam yang non pesantren itu berarti notabene dia tidak uh, berada dalam suatu lingkup lingkung, uh, nah, kegiatan, kegiatan ya. Kegiatan, iya. Tapi iya. itu dinamakan pesantren juga nggak itu? Kalau misalnya di luar lingkup itu. Kalau yang kita kita sampaikan dari awal, hmm. pesantren itu adalah santri yang mukim dan dia tidak pulang ke rumah. Oke, okay, jadi dia. jadi kalau dia di, uh, berlawanan dari Pesantren itu apa eh, ininya istilahnya namanya? Eh pesantren hmm. kilat lah. Pesantren Pak. kilat, ya. <laughs> pokoknya iya. serba cepat pesantren ya. Pesantren okay. kilat. Jadi uh, kembali lagi kita cerita tentang uh, santri. Santri. Hmm. santri itu biasanya yang mau masuk pesantren itu ada empat tipe. Tipe yang pertama itu santri yang kepingin memang masuk jadi santri hmm. dan dapat dukungan orang tua. Oke, okay. ini uh, calon, santri calon santri yang mau masuk pesantren dan didukung sama, sama orang, tua. orang tua itu satu tipenya. Yang, satu. yang kedua, hmm. santri yang kepingin nyantri tapi kurang, tak didukung orang tua. Kurang dapat dukungan dari hmm. orang tua. Nah, ini ada ini. Jadi anaknya kepingin nyantri. Tapi orang... endingnya gimana tuh? Saat biasanya? Nah, nanti kita ceritakan okay. ini endingnya Seat. nih. Seat. Yang kedua ketiga, tadi. yang ketiga, kebalikan dari yang kedua. Hmm. Orang tuanya kepingin anaknya nyantri, Betul. tapi anaknya tak mau Jadi santri. Hmm. Oh, ini, ini ada endingnya juga nih. Ya? Ada endingnya ah, juga okay. endingnya ini. Yang terakhir, terakhir ini yang, yang, yang agak 4. payah nih. Hmm. Si anak tidak mau jadi santri, orang tua juga tak mendukung, hmm. tapi keluarga yang menyuruh si oh. anak harus jadi santri. Keluarga di luar daripada di keluarga, keluarga inti ya. Si kakek, oh, nenek, Pak Ci oh. Ibu dan sebagainya. Ha, udah masukkan aja anakmu ke pesantren kata orang tuanya tak usahlah hmm. begini si anak tak maulah nah, kan iya. begitu nah, ini jadi kalau dari yang empat tipe ini kalau yang pertama tadi endingnya Insyaallah manis-manis ya Ustaz. manis tapi walaupun memang agak berat ya Ustaz ya agak berat iya. dari yang ketiga tipe yang terakhir hmm. yang keinginan dirinya dan tidak keinginan orang tuanya hmm. itu nanti orang tuanya akan menangis hmm. tipe yang kedua tipe anaknya kedua mau Orang tua tak mau. Orang tua oh, menangis tadi ya? Menangis orang tua mm -hmm. akhirnya. Dan menangisnya itu terbagi dua. Oh, menangis okay. bahagia dan menangis menyesal. Uh, menangis bahagia tadi setelah anak tadi tamat hafal Al-Qur'an, pengetahuan eh, agama dan um tahu dia dimasukkan eh, bidang umum dia oke, okay, ke agama juga oke. Okay. Menangis dia. Menangis. Bahagia. bahagia. Menangis bahagia. Hmm menangis bahagianya, contohnya, hmm. ini pernah terjadi si anak e, kepingin masuk pesantren, hmm. tapi si orang tua ala tak boleh hmm. bahasanya biaya tidak ada sebagian ya, sebagian sebagian dan, bla, bla 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 lah, jadi karena tadi orang tua tak mau mematahkan semangat anak, hmm. dibilang orang tuanya kita coba dulu ya hmm. istilah istilahnya coba-cobanya nih, hmm. ya kan kalau dia tahan kita lanjut kalau enggak kita tarik oh, maka, oh, gitu enggak, gitu Boleh. Jadi dengan kalimat itu saya tanya, kenapa hmm. kok dicoba-coba? Hmm. Ini kan pendidikan anak hmm. agama. agama Apalagi tentang hmm. agama Ustaz kan wajib iya. Yeah. tuntutannya. Setelah dia tamat, ketepatan si anak tadi tinggalnya di daerah mayoritas. Hmm. Jadi mening adalah orang meninggal. Hmm. Subhanallah. Di daerah situ tidak ada yang tahu tentang fardu kifayah. Begitu orang tuanya tahu dia yang menyelesaikan fardhu kifayah dari A sampai Z, menangis orang tua tadi menelpon saya. Hmm. Merinding saya jadinya, teringat hmm. itu. ustad Ustaz, terima kasih, Ustaz. Hmm. Kalaulah Kalau lah kemarin saya tak bilang sama Ustaz coba-coba. Hmm. Barangkali tak, 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 tak adalah yang bisa melaksanakan fardhu kifayah di ya. wilayah itu ya, ha. Hmm. Jadi saya bilang, karena Bapak bilang coba-cobalah makanya anak ini saya usahakan coba supaya jadi yang terbaik. Ya artinya coba-coba itu kan ada uh, dua kemungkinan Ustaz. Dua kan? kemungkinan, mundur atau, atau bertahan. Maju, bertahan. Nah, yang terjadi itu. itu ketika memang si calon santri ataupun si santri itu coba-coba hmm. pada akhirnya memutuskan mundur, kira-kira apa tuh masalahnya? Itu yang tadi yang ketiga. Si yang anak tak mau, orang ketiga. tua mau. Oh, si anaknya nggak mau, orang tua mau, support kita orang sudah tua. Support orang tua, hmm. kadang, kadang Kalau yang tadi, yang, yang kedua tadi kan, anaknya mau, orang tua, orang tamu, tua mau. Jadi kita sampaikan ke anak, ayo kita buktikan bahwasannya. Pada akhirnya terdiri. endingnya jadi positif. Positif, betul. Ya nah Itulah. jadi masuk yang ketiga tadi ustad masuk yang ketiga endingnya ini kadang-kadang ada yang manis kadang-kadang ada yang oh, tak manis oh, iya, iya. jadi orang tuanya mau terus berkomunikasi dengan kita hmm. si anak juga kita arahkan dengan baik alhamdulillah hmm. kadang manis akhirnya Betul. tapi kadang orang tua ini kan ada dua terbagi lagi iya di dalam mak tipe. dan ayah oh ah, iya. ini dia eh, ini kadang berseberangan juga berseberangan nih, Ustaz, ya. pasti ini. Hmm. kalau ayah itu ayo maju kalau emak, janganlah. Wah, namanya ah. dia ya Ustaz yang melahirkan. Ya? Iya, nah, janganlah. Udahlah, tak usah. Tapi nengok emaknya juga, Ustaz? Kalau emaknya memang kuat kader keimanan dan apa? Kalau dia, emaknya kuat dengan ayahnya kuat, insya Allah jadi. Itulah tipe pertama tadi ya? Ah, tipe yang ikut tipe yang oh, kedua. ini tuh ya, tipe kedua. Tapi kalau emaknya goyang, ah. awak nih, Dunia pun goyang, goyang Kalau juga, udah emak-emak goyang. goyang. Iya, kan gitu, Ustaz. Betul, betul. betul jadi, itulah. Tapi kalau yang sudah tipe yang keempat wah, ini, ini, wah, ini orang sudah bilang pesantren itu ibarat bengkel, hmm. jadi orang tua tak mau, hmm. uh, ayah emak tak setuju, hmm. anak juga tak mau. Hmm. Jadi kita tinggal bilang begini sama keluarga, sama-sama hmm. kita berdoa kepada Allah, hmm. kalau misalnya ini titipan Allah yang memang diberikan kepada pesantren kita ini mm -hmm. nantinya jadi terbaik mm -hmm. mudah-mudahan semuanya jadi baik dan orang tua yang tadi tidak mengizinkan mm -hmm. dia akan mengizinkan kita bilang begitu seminggu ah mulailah mengulah dia mm -hmm. ada saja yang dibuatnya itu mm -hmm. orang tua pun udah lama tarik aja mm -hmm. bilang sama kakeknya yeah. sama neneknya yeah, yeah. sabar dulu yeah. tak ada nanti yang mengurus kita begini begitu kalaulah ini jadi mm -hmm. subhanallah lebih baik dari nomor satu dua dan tiga Berarti bisa jadi kemungkinan ada opsi yang kelima Ustadz Bisa Anaknya mau, yang bersan santrinya mau mm -mm. Orang tua nggak mau mm -mm. Keluarga mendukung, mendukung. itulah yang terjadi pada Ustadz Somad kan iya. Ustadz Somad itu kan karena dukungan dari kakeknya Kakeknya, kan? iya. iya Nah, Begitulah. jadi Menyikapi itu seperti apa Ustadz? Yang harus kita upayakan ke inilah Ke anak kita lah terutama Ya tadi, jangan bosan kita Mengingatkan mereka hmm. bahwasanya Kita tidak usah cerita panjang lebar Harus Betul. jadi A, jadi B Tapi yang kita ajarkan tadi nah ini kan kembali ke tema kita dari Ustaz, ya kembali ke era digital nah saat ini kan memang ada kalau oh, kalau di dari sisi marketing itu kan ada empat hal ya. kekuatan kelemahan uh, peluang dan juga uh, ada satu lagi ke uh, lupa saya tapi intinya gini ketika uh, kita dihadapin pada era digitalisasi ini yang head to head itu kan adalah anak kita gitu. Uh -huh. Nah, ada kekhawatiran si uh -huh. anak tadi itu ketika dia masuk ke pesantren, uh -huh. dia akan kehilangan yang namanya nuansa-nuansa masa-masa ya, remajaan, uh -huh. keanakan anakan gitu kan ya. Hilangnya apa namanya sentuhan dengan gadget ataupun alat-alat uh -huh. elektronik lainnya. Nah, uh -huh. Yang mau jadi saya, saya e, tanyakan ke Ustaz ini, ada nggak pengaruh daripada era digital ini terhadap sistem pembelajaran, pembelajaran yang ada di pesantren itu? Ah. Jadi kembali lagi tadi yang dari awal, hmm. bahwasannya pesantren itu lebih dari yang di luar. Kalau dibilang pesantren tidak tahu gadget, pesantren tahu gadget. Bagaimana si anak Betul. mau mengerjakan tugas-tugas dari hmm. uh, guru atau dari Kiai-nya hmm. kalau dia tidak buka laptop? Oh berarti itu memang tidak tertutup kemungkinan kita juga bersinggungan dengan elektronik bersinggungan. ya. Iya, tetap kita tetap kita ingatkan tadi ahlak tadi. Oh. Jadi dari kegiatan-kegiatan itu kan nanti maaf cakap ini timbul nanti hal-hal yang negatif. Betul bisa. betul. Tontonan-tontonan. Betul yang itu yang menjadi apa ah. kan hanya hmm. kekhawatiran orang tua. Hmm. Jadi yang uh, antum sampaikan tadi uh, kalinya akan berkurang kegiatan masa anak. Malah betul, di pesantren kan? itulah masa oh, dia hmm. bermain. Hmm. Contohnya nih kalau di rumah mainnya barangkali mm -hmm. gadget saja, Betul. Nah, itulah yang menggerus tadi mm -hmm. akan hilang itu kebiasaan-kebiasaan baik yang uh, ada tamu orang tua akan dia salam kalau sudah sekarang saya kita lihat lah, enggak nggak usah saya lem, mm -hmm. kita lihat kita bertamu ke tempat kawan mm -hmm. nanti assalamualaikum waalaikumsalam kata anaknya mm -hmm. buka dulu iya mm -hmm. sambil buka dia pegang gadget, <laughs> nah, pegang gadget nah, itu yang uh, kita apa kan uh, kita ingatkan ke anak-anak ini gadget, ini alat pembantu. Jangan jadi tuh hmm. Jadi, bagaimana caranya supaya anak-anak itu memanfaatkan ini supaya jangan? oleh gadget tadi. Hmm. Jadi, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Tadi tetap ahlak tadi, seper, uh, sesuai Allah menurunkan Nabi Muhammad ke muka bumi ini. Tujuannya memperbaiki, memperbaiki ahlak. Hmm. Jadi, hmm. kalau sudah ahlak itu tertanam hmm. sejak dini, insya Allah sampai seterusnya. Dia akan baik, hmm. tapi katanya uh, yang sedikit masuk ke tempat yang banyak akan terikut. Terikut yang banyak jadinya. Terikut yang banyak. Hmm. Tapi kalau seandainya ahlaknya sudah kuat, kalaupun dia dibilang terikut, dia pasti banyak istighfar dan akan keluar dari situ. Gak akan larut. Jadinya. Tak akan larut. Dia akan ingat. Hmm. Nah, ya seperti yang dibilang almarhum ustadz uje dulu. Hmm. itu, kata, kata ustadz uji itu. Semua sudah saya rasakan, cuman karena saya tinggal di pesantren dan saya pernah mengecap pendidikan di pesantren, maka saya akan saya kembali ke fitrah saya sebagai santri. Hmm. Tapi hmm. bukan karena dia masuk pesantren menyebabkan bukan. dia jadi liar, kan? Iya, Bukan, bukan. Bukan betul, itu tadi betul. sifat anak-anak kepingin tahu. Hmm. Betul, betul. Kepingin tahu, kepingin mencoba. Kenapa K waktu di pesantren kita dilarang, padahal hmm. tetap sudah kita uh, ingatkan ini tidak baik, ini yang baik, ini yang benar, ini yang salah cuman tadi memang sifat kodrat manusia Masa, ya. mau tahu betul betul, betul mau ya. tahu tapi hak hakikinya kembali lagi ke kodrat aslinya yang dia sudah tahu tadi Se oh seperti ini begitulah oh, berarti di pesantren itu tidak tertutup kemungkinan ya kita dalam hal berinteraksi hmm. dengan alat-alat uh, seperti laptop ataupun uh, android Handphone, itu android. Ya, tetap boleh ya di tetap diperbolehkan kita kontrol kontrol dan memang untuk kepentingan ya penting-penting penting saja, saja seperti itu hmm. nah jadi dengan ini Ustadz, uh, ya sekarang ini Ustaz, ya di luar santri ini uh -huh. kan hobi bermedia sosial karena kan dalam hal bermedia sosial ini kan unlimited juga ya, ya, nggak ya. ada batasan ya. nah cuman mau jadi kira kira menurut ustad uh -huh. apakah juga harus bermedia sosial biar jangan terlalu terkekang dengan uh, informasi yang, yang sebatas hanya di pesantren aja harus harus tetap ya harus tetap jadi mereka lah yang akan menaik Kawan-kawan yang tak santri tadi, hmm. biar tahu dia kehidupan Wak di kehidupan, pesantren ah, itu seperti apa. betul uh, tak cerita pesantren lagi. Oke, okay. hmm. kehidupan hakiki itu seperti apa? Hmm. Waktunya sholat, sholat. nggak uh, usah kita cerita sholat lah. Kalau misalnya kita berinteraksi dengan yang tanda kutip, tidak seakidah, hmm. waktunya ibadah, ibadah. Hmm. Uh. Waktunya hmm. uh, bermain, bermain. Waktunya bekerja, bekerja. Hmm. Jadi, kita tetap arahkan santri. Hmm. Kalimatnya, letakkan sesuatu pada tempatnya. Hmm. Hmm, jadi, kalau misalnya santri tidak uh, ikuti perkembangan zaman dan orang beranggapan seperti itu, hmm. saya rasa itu salah besar. Yeah, yeah. Malah, santri kemungkinan besar dia lebih tahu dari orang yang tidak tahu. Hmm, dalam arti kata seperti ini, uh, kalau yang saya lihat. Yang tidak santri itu begitu dia main gadget, tak ada tahu waktu. Begitu dia tidur, kelewatan. Hmm. Lewat subuh. Lewat, lewat semuanya. Hmm. Kalau santri, hmm. dia kan sudah ada waktunya. Hmm. Jadi apapun yang disampaikan, insya Allah dia tahu. Hmm. Tapi dia tinggal kita arahkan bagaimana menyikapi apa yang dia dapat. Hmm. Supaya jangan kelewatan. Betul, betul, betul. Kalau sempat kebablasan, nah itulah tadi. Insya Allah, dengan kodrat dia sebagai santri, nanti dia akan malu sendiri aku santri karena hmm. udah kehebit habit, apa? Habitnya, ke habit ya. yang positif hmm. tadi ketika dia tidak melakukan itu ya mungkin ada, ada kekurangan, yang kekurangan. Apa betul, yang betul. Terasa kekurangan. Hmm. nah ini terkait dengan santri Ustadz baru-baru ini kan kita juga memperingati hari santri kan hmm. sebenarnya yang ingin Ustadz sampaikan kepada pemirsa tribun seperti apa San peringatan hari santri itu apa sih sebenarnya tolak ukurnya gitu Ustadz kalau dibilang apa sih tolak ukurnya hmm. kalau saya sih e memandangnya Simpel saja, bahwasannya di negara kita yang kita cintai Majemuk. ini ada santri hmm. yang membuat Indonesia ini ada. Oh, Oke, okay. artinya oh, ingin mempertegas saja. Pertegas saja, bahwasannya bahwasanya, ya, santri itu ada, Serti, gitu. dan, itu ada dan memang santri ini peranannya dalam hal perjuangan di Indonesia waktu dulu juga ada. banyak berperan ya Ustadz iya. ya. Nah begitulah. Nah jadi kira-kira Ustad, apakah di pesantren itu pola sistem pendidikannya itu Uh, semuanya sama artinya ya memang ada notabene pesantren yang memang tertutup hanya untuk dunia luar ada pesantren yang memang open open mind dia ya. bisa terbuka untuk dunia luar uh -huh. dalam arti positif, positif nih uh -huh. nah ustadz melihatnya seperti apa uh, sistem pembelajaran di pesantren ini kalau saya lihat pesantren-pesantren yang ada di Indonesia uh -huh. terkhusus di Sumatera Utara mereka open semua open ya dan memang ada regulasi ada ya ya regulasi, untuk ya. terkait itu. Nah, untuk Pesantren ini sebenarnya dia dibawa naungan uh, Departemen uh, agama. sepenuhnya Agama atau memang ada gabungan dari Departemen Pendidikan? Ustaz? Ada gabungan kolaborasi. Kolaborasi. Jadi hmm. ketepatan Pesantren kita ini Pesantren Tahfiz, hmm. kita itu uh, kiblatnya ke Departemen Pendidikan. Departemen Pendidikan. Pendidikan. Nah, sebelum Ustaz jelaskan itu, hmm. makna Tahfiz itu apa sih Ustaz Yang ingin saya tahu tuh tahfiz itu uh, kalau uh, melihat dari segi bahasanya itu penghafal, penghafal, penghafal. Penghafalnya hmm. penghafal. artinya memang hmm. tahfiz itu yang dia ada di asumsi pikiran saya itu dia hafal 30 juz. Oh, iya. Tapi ternyata memang ada pola-pola yang uh, diterapkan oleh uh, pesantren, pesantren ataupun sekolah pendidikan Islam itu hmm. yang memang dia step by step ya, ya step by step. Nah, pada akhirnya akan dikembalikan ke si Santri tadi. Betul, betul. Jadi nah itu gimana Ustaz bisa di program pesantren kita perjelasan. itu? Uh, karena kan banyak pesantren-pesantren mm. itu kan uh, jadi acuan juga sama kita, kita lihat. Yeah. Uh, target harus 30 juz baru dapatkan ijazah. Betul. Jadi kalau anak-anak yang tidak sampai itu kan kalau misalnya dia dapat 10 juz, mm. dapat 15 juz ataupun mm. 25, mm. tak dapat ijazah kan rasanya bagaimana? Betul. Tak diakui. Penjagaan Al-Quran tadi yang 25 K sampai 25 sia, -sia, sia, -sia dia, Ustaz, gitu kan? Ya. Betul -betul. Jadi, kalau pesantren kita insya Allah kita sampaikan ke kawan-kawan. Saya bilang kawan-kawan, lah -kawan, karena ini kan yayasan wakaf ini. Oh, Jadi, ya ya tidak ya. milik, milik, milik pribadi. Tidak ada kepemilikan seseorang karena. Itu. Kita sampaikan ke kawan-kawan, begitu si anak hmm. mendapatkan hafalan yang mungkin. Hmm -hmm. Artinya, dia... mungkin itu. Hafalannya tuntas betul tak ada salah. Oke, okay. termasuk ah, makrurnya hurufnya, Mahrot bacaannya ya. dan sebagainya. Apa Ter ibaratnya tuh kalau anak saya, nama anak saya itu uh, muntas ya, yeah. muntas. muntas, muntas. Iya sempurna. Sempurna, sempurna. Jadi kalau dia mutkinnya muntasnya sampai satu juz, kita serahkan juz satu. Telah menghafal dengan mungkin ada, apresi, ada apresiasi. Ada apresiasi, betul. Jadi kawan-kawan yang tadi termotivasi, termotivasi. bener. Begitu dia sudah dapat berarti 30 juz dia dapat 30 sertifikat, 30 sertifikat. 30 juz 1 juz 2 okay, sampai juz okay. 30. Jadi, Begitu nanti dia di diulang di dari awal sampai akhir barulah dia dapatkan uh, apa namanya? sanatnya oh. Jadi alhamdulillah Penghafal uh, guru pembimbing tahfiz kita itu hmm. guru yang memang sudah memang dapat tauf. dapat okay. sanat. Yeah. Jadi pesantren kita itu sedikitlah e, menceritakan pesantren kita juga okay. pesantren kita ini pesantren bisa dibilang pesantren gratis mm -hmm. pesantrennya hanya sanggup menerima satu kelasnya 15 orang mm -hmm. karena guru tahfiz itu bilang kalau mm -hmm. lebih dari 15 orang akan... tidak tidak akan tercapai target untuk anak e, setoran hafalan mungkin udah terkaji di sudah ya? ada kajian ke situ mm -hmm. ya? memang nggak mm -hmm. boleh dari 15 kalau kalau dibilang nggak boleh ya silahkan saja Oh okay, misalnya mampu cuman di tempat kita kita batasi satu kelas itu 15. Nah, satu. izin diperjelas Ustaz terkait yang gratis itu maksudnya apa Ustaz? Gratis. Dalam arti kata semua kita sediakan ini anak. Oh gitu. Ah, Artinya jadi, ini ada santri-santri uh, pilihan dong yang masuk ke ah, ke Tavis, Alhamdulillah seperti itu. Jadi okay. kita kalau dibilang pilihan tidak juga cuman yang pastinya kita dulukan yang mau duluan. Betul. Nah, ini kan perkara niat ya, niat. Kan? Nah, kita dulukan. Jadi seandainya dia sudah niat mau baik, mm -hmm. Tak kita izinkan dia masuk ke tempat kita, berdosa kita. Masalahnya kuotanya terbatas nih, Ustaz. Makanya, Kalau misalnya lebih dari itu gimana? Kita minta maaf karena oh. sudah kita sampaikan bahwasanya kuota yang kita terima tahun ini misalnya 15. Ah. Jadi yang duluan mendaftar. Oke, itu tolak ukurnya. Tolak ya? ukurnya itu duluan. Jadi kita tanya dulu. Tadi hmm. dari empat tipe tadi kita hmm. tanya betul-betul. Hmm. Nah, jadi seleksinya itu kalau pesantren kita memang mau dirinya dan orang tuanya atau ada dukungan yang kalau memang keinginan dirinya dan orang tuanya, insya Allah kita lebih mudah Berarti kita itu. memberikan kategori bagi memang uh, calon santri dan orang tua yang memang mendukung. Betul, ya? betul. Pilihannya betul. Betul. Itu, kan? betul, betul. Pilihannya seperti itu, Mas Arifto. Nah kalau untuk kapasitas per tahun ya Ustaz ya? Itu berapa yang diakomodir oleh pihak pesantren? Untuk tahun ini kita baru bisa sanggup menerima 15 orang 15 Kapasitas orang. tadi yang tidak memungkinkan ya, Tapi ya. insya Allah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Itu ada tanah dan lahan sebelah kanan dan kiri kita mau dibangun. Yang mau kita bebaskan mudah-mudahan hmm. dengan acara kita ini ya, mudah Ada pula lah orang-orang ya. yang dermawan orang ya, yang berlebih ah, ini kan perkara yang, belebih, yang nah, berlebih Ustaz? ya kan nggak tahu dia mau ki, bagi kemana Karena gitu kan saya sampaikan ke orang-orang yang selalu datang ke tempat kita kita bilang kita tak tahu nih <tuk> iya. masuk surga lewat jalan mana entahnya betul. dari doa anak ini betul 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 hmm. kita sampaikan itu tapi kalau untuk anak yatim dan piatu itu ada skala prioritas nggak sih skala prioritas okay. mereka siur murni bebas yang Apapun penting mereka mau. mau intinya mereka mau dan orang yang meletakkan ke situ Memang bertanggung jawab, bahwasanya ini tidak akan diganggu. Hmm. Ini berarti orang tuanya memang betul pesantren, tak diganggu lagi. Jangan bolak nanti, tengah jalan, pinjol, wabole gitu. pakai orang tua, ustaz. Ah, itu hmm. tadi yang kita, kita larang Artinya, bukan uh, maksud kita di sini. Hmm. Waktu mereka belajar, jangan diganggu. Ini anak oh, gitu okay. Berarti kan ada waktu-waktu tertentu ya, yang nah, Waktu baik. liburan, waktu libu. ayo ini anak bapak sama ibu, silahkan, mau bawa kemana. Tapi waktu dia nyantri, jangan diganggu ini sekarang anak kita. Susah nggak meyakinkan anak-anak itu untuk tetap bertahan, melanjutkan pendidikan di pesantren? Uh, kalau melihat dari keseharian kita yang sudah kita jalani, hmm. bisa susah, bisa tidak. Hmm. Susahnya itu kalau dia sudah mulai dibawa pulang. Oke, okay. mulai uh, ada... Mulai Yanglah dia bisikan bisikan gue dari kawan-kawannya nanti lihat Betul. yang di sana main gadget, tengok aja ada main ah, tiktok ah, iya, aduh. Ah, itu Jadi Tapi makin. memang anak-anak di pesantren itu memang dibebaskan dari gadget atau memang ada waktu yang bisa mereka. No, 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 no. gadget no. Oh, gadget Jadi bagaimana no. yang tadi cerita dari awal? Iya tentang laptop, tentang Itulah. guru oh, melalui guru. Iya. Pemanfaatannya itu iya. ada yang me mm -mm. Mengawal, mengawal gitu ya misalnya hari ini kita belajar e, sejarah. Sejarah apa? Buku yang ada keterbatas. Terbatas ya. Kita buka. Oke. Okay. Kita tembakan ke infokus semuanya baca. Oh, seperti itulah penggunaannya. Iya. Ha. nanti kan maaf cakap ini dengan e, terjadinya tembak infokus itu kan tiba-tiba keluar iklan. Wah. Nah, <laughs> itu gimana Orang seorang, seorang guru, guru untuk anak-anak ya? tadi supaya akhlaknya lebih baik, Ah, inilah oh, yang harus kalian jaga, betul, tapi betul. kita tidak bisa me menghindari ini, mm -mm. tapi kita yang harus membentengi diri mempertebal dan membentengi diri lah yeah. untuk menghadapi situasi-situasi yes. yang memang nggak yeah. bisa kita mm -mm. E tebak juga yeah, ya Ustaz yeah. tapi walaupun begitu ya namanya anak-anak, mereka betul. akan ya bagaimana ya, sifat anak-anak itu akan keluar timbul, ya begitulah betul. nah itulah tadi kita sikapi, ada juga kadang-kadang guru yang tidak memahami itu, betul. makanya Alhamdulillah pesantren kita ini sesuailah boksingnya hmm. betul kalau dia guru IPS memang sarjana IPS sarjana IPS kalau dia guru IPA dia memang guru IPA hmm. nah, alhamdulillah ahli dalam bidangnya lah masing-masing nah kalau menurut Ustadz ketika santri itu mau masuk ke pesantren itu durasi yang paling uh, layak ataupun memang pas lah uh, momentum dia untuk menimba ilmu di pesantren itu apakah dari dasar ataukah setengah jalan dari dasar. Dari dasar ya. Dari dasar. Kalau dia setengah jalan nanti agak sedikit goyang. Iya. iya. Nah, kalau misalnya dia dari dasar, insya Allah ke atas dia makin kuat. Nah, apapun ceritanya, kalau misalnya pun kita membangun sesuatu betul, kan memang harus betul, dari betul, dasar nggak betul. bisa uh, di tengah cuman. Kadang ada juga yang memang itu tadi anaknya kepingin di pesantren. Mm -hmm. uh, tipe yang ketiga tadi. Mm -hmm. Anaknya kepingin. Uh, tipe kedua. Kedaya. Kedua anaknya kepingin ke pesantren orang tuanya? orang tuanya tidak betul jadi pas waktu dia tamat sd udah tengok dulu betul nggak kamu nih nanti kalau misalnya memang betul kamu bisa a bisa b nanti di sana nggak bikin khawatir orang tua bisa kemungkinan dia lebih kokoh apa yang ingin Ustadz sampaikan terhadap tipe orang tua ataupun model yang kedua tadi ini anak mau masuk pesantren tapi orang tuanya yang agak uh, berkeberatan betul, apa kira-kira Ustadz ingin sampaikan yang saya ingin sampaikan ayo ingat kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Hmm. Kita harus siapkan diri anak-anak kita hmm. harus mampu melewati kehidupan yang ada di dunia ini tanpa di bawah ketiak kita hmm. orang tua. Artinya, ayo mandiri. Mandiri. Di pesantren itu diajarkan mandiri. Arti kata, waktu mau nyuci cuci sendiri. Wah, semut mandiri. Yang Ustaz bilang tadi, semi militer ini Ustadz Semi militer. Hmm, Tapi memang ditempa, nah, di ya. tempat. Iya. Cuman memang kan ada dua nih gendangnya, Ustadz hmm. Kalau nggak berhasil kan gagal, ustadz. Menyikapi yang gagal itu seperti apa, ustadz? Kalau dibilang gagal, eh, santri yang gagal itu santri yang belum sampai mengecap minimal satu tahun. Itulah yang gagal. Dan mungkin kita bisa kaitkan dengan yang tipe yang ke-2 sampai ke-4 tadi, ya, empat tadi. Karena tidak kemauan dia, kemauan gitu. Orang tua. Nah, untuk biar dia mau terpengaruh seperti apa, ustadz? Itu tadi di. Semester yang uh, apa di kelas tahun se yang pertama tahun yang pertama tahun kedua baru tahun ketiga uh, terbuka lagi yang untuk alia hmm. di tahun yang ketiga keempat itu dia biasanya akan sering datangi pesantrennya hmm. dia akan lihat apa sih yang sudah ku dapat di luar hmm. apa sih yang sudah didapat kawan-kawanku yang di dalam hmm. ada uh, perbandingan, perbandingan yang perbandingan dia... jadi insyaallah hmm. kalau misalnya memang orang tua terus mendukung mm. dia akan kembali. kami mengaburkan misalnya. tapi yang pastinya. tapi untuk akhiran mungkin nah, ya ada yang, yang sulit. Tidak. Betul. tapi yang pastinya tetap uh, kita doakan walaupun dia tidak di pesantren mm -mm. tapi orang tuanya sudah mau di pesantren tetap jadi anak yang sukses, sukses dan, sukses sole. dan sole. Nah, dimanapun dia belajar. Wah ini menarik nih Tribuners nih. Terasa memang juga waktu nih Ustaz. Subhanallah. Walaupun kita mau berjam-jam di sini sih bisa. Cuman mungkin Tribuners yang mungkin Iyi. agak goyang nih siap, ya, siap, siap, siap. <laughs> Jadi Ustad uh, untuk sesi terakhir ini mungkin ada yang ingin Ustaz sampaikan atau pesankan kepada pemirsa Tribuners lah. Baik mewakili calon santrinya atau mewakili orang tua, bahkan mungkin mewakili keluarga yang ada di. Rumah, silakan ustadz, apa yang ingin sampaikan? Uh, yang pertama, kalaulah kita punya anak yang mau masuk pesantren, ayo dukung. Hmm. Yang kedua, terkhusus untuk yayasan wakaf santri, uh, pesantren kita, yayasan wakaf suruhan ini, hmm. bila surah ada anak-anak yang kepingin belajar mau menghafal Al-Quran hmm. tapi tidak punya biaya, ayo ya. oh, cepat, silakan ya. cepat datangi kita. Hmm. Uh, supaya kuota tadi tidak habis hmm. karena kita akan sedih melihat anak-anak yang mau belajar tapi tidak tidak ter... tidak tertayomi tidak iya hmm. tidak uh, tidak tidak terpenuhi, terpenuhi keinginannya. keinginannya karena mungkin masalah dana kalian ya, uh, bisa jadi seperti itu hmm. untuk uh, waktunya Ustaz bisa bocor uh, mulai dari sekarang sudah kita oh buka. tribuners ya mulai dari sekarang mungkin bisa ya iya yeah. jadi persyaratannya itu uh, gampang saja hmm. uh, kakak Fotokopi kakak, fotokopi hmm. KTP orang kedua orang tua bila uh, memiliki. Hmm. Yang ketiga, rapot terakhir, Rapor terakhir, hmm. pendidikan formal, ya, formal, Pendidikan formal, 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 uh, uh, misalnya sekarang sekarang kelas hmm. di semester semester pertama ini nanti nanti Nah formal, 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 bahwasanya dia akan jadi calon formal, kita Oke okay, dan terakhir formal, untuk pesantren Tafis Yayasan formal, formal, ini di ini formal, Jalan Jati, eh Jalan Jalan Sukamaju. Jalan Sukamaju. Uh -huh. Desa Mencirim. Se Mencirim. Desa Mencirim. Uh -huh. Kabupaten Desa Serdang. Serda. Mungkin ada kontak person yang bisa ingin Ustaz sampaikan silakan. Boleh, nomor saya langsung, langsung 0812 aja, Ustadz. 2809 dua. Sekali lagi Ustaz, 0812 2809 3826. Oke, ini tribunars, ini kesempatan yang nggak datang dua kali nih Ustad ya. Insya Allah, Artinya... kalau misalnya pun nanti, apa tadi, kita bisa bebaskan lahan, mungkin kuota bisa kita Oke, tambah. Oke, dan itu juga menjadi catatan bagi uh, pemirsa Tribuners ya, yang mungkin mempunyai kelebihan dalam hal uh, materi, materi ataupun rezeki. Insya mungkin Allah. silakan juga ya, bisa juga Ustadz ya, Boleh. mengakomodir Boleh. itu ya. Bisa. Oke, terima kasih Ustadz Indra Sahputra MSI. Demikianlah Tribuners Mutiara Islam pada episode kali ini bersama Al-Ustadz. Semoga apa yang menjadi perbincangan diskusi ini nantinya dapat menambah wawasan dan juga khasanah keilmuan kita dalam hal uh, bagaimana kita bisa uh, mengakomodir keinginan anak-anak kita untuk masuk ke pesantren. Terus ikuti program Tribun Medan. Silakan follow, like, and share seluruh akun sosial media Tribun Medan. Terima kasih kepada Ustadz yang telah hadir. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Tribunor atas segala perhatiannya dan. Terima kasih juga kepada seluruh pendukung acara ini. Kita berjumpa kembali uh, pada episode dan waktu yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bizaq wallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukran <tuh> Ustaz. <tuh> 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 Alhamdulillah. <tuh>